Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullahu jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Majlis Salahuddin, terutama juga buat calon bapak dan calon ibu, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di hari Senin ini Allah pertemukan kita masih di bulan Syawal, di mana kita mesti memaknai bulan ini sebagai ukuran kualitas ibadah kita sukses di Ramadan atau tidak, yaitu betapa apakah meningkat puasa kita, meningkat ibadah kita, dan meningkat kualitas salat kita. Karena masih di bulan Syawal, mari pergiat lagi, khususnya yang bertekad untuk menjadikan, menyempurnakan ibadah Ramadannya dengan puasa sunnah Syawal, dan juga membiasakan bangun di tengah malam dan zikir-zikir yang semestinya menjadi suatu aktivitas rutin kita sebagai seorang muslim. Dan hari ini kita melanjutkan kajian kita setiap pekan pertama di hari Senin, khususnya bagaimana kita belajar bersama menjadi orang tua yang amanah. Sebab sejatinya amanah adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepadanya. Ada keyakinan seorang muslim ada suatu masa di mana Allah akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban kita atas segala peran yang dimiliki. Dan ini adalah konsekuensi menjadi manusia, di mana manusia identik dengan pertanggungjawaban. Berbeda dengan makhluk Allah yang namanya hewan atau binatang, mereka tidak diminta pertanggungjawaban. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan nyata. Seekor kambing ketika melihat ada kambing betina di pinggir jalan lagi nganggur, kemudian dihamilin, tak ada satupun orang yang menghujat, tolong kambing kamu bertanggung jawab. Itu kambing betina udah hamil, jangan sampai dia tidak punya anaknya, tidak punya bapak. Coba kita lihat banyak anak kambing yang gak tahu bapaknya siapa. Kalau kita mau minta pertanggungjawaban kepada si kambing, itu orang bodoh namanya. Karena memang kambing gak diminta pertanggungjawaban. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, kita lihat beberapa contoh di kehidupan nyata. Sebagaimana misalnya anak ayam ketika bersama induknya, kemudian diserang oleh seekor elang sampai akhirnya mati. Dan akhirnya kejadian itu terulang beberapa kali. Tidak pernah induk ayam menuntut ke Komnas Komisi Hak-Hak Kebinatangan. Tolong pertanggungjawaban elang, jangan mengganggu kehidupan kami. Jangan sampai anak saya mati, setiap hamil mati, setiap hamil mati. Tidak ada kejadian seperti itu. Seekor induk kucing melahirkan 5 ekor anak kucing. Kemudian ada induk kucing yang sampai karena mungkin bayinya disentuh orang lain, dia tidak mengenalnya lewat sentuhannya, sehingga ada yang dicuekin bahkan dimakan olehnya. Kita tahu bahwa kita memakluminya, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada muncul beritanya di TV One, di Metro TV, sehingga induk kucing sungguh sangat sadis, bayinya sendiri sampai dibunuh, sampai dimakan. Semua contoh-contoh itu membuktikan bahwa yang namanya hewan tidak ada pertanggungjawaban, karena apa kehidupan mereka bukan kehidupan amanah. Maka kalau kita lihat sebagai seorang manusia identik dengan pertanggungjawaban, identik dengan amanah.
Kenapa? Karena kita manusia, kalau tidak ingin bertanggung jawab, maka jadilah hewan. Sungguh orang-orang yang lari dari tanggung jawab adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat kemanusiaan, bahkan dia layak disebut seperti binatang. Manusia yang tidak amanah, mohon maaf, Allah sebutkan, amanah salah satunya menjadi manusia adalah amanah sebagai hamba Allah. Dan ketika dia menolak seruan untuk menyembah Allah, Allah katakan, kal'an'am balhum adal. Dia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena dia menghindar dari pertanggungjawaban. Maka hari demi hari manusia hanya berpindah dari amanah yang satu ke amanah yang lain. Dari mulai kita menjadi anak, ada amanahnya. Akan ditanya, kalau nanti saat kita dewasa, bahkan saat kita nanti di akhirat, bagaimana sikapmu kepada orang tuamu? Akan ditanya. Antum sholatnya rajin, tetapi ternyata ibu tersakiti perasaannya, sulit masuk surga. Orang tua kita tersakiti perasaannya, sulit masuk surga. Padahal ibadahnya rajin, puasanya rajin, tilawahnya rajin. Amanah menjadi anak tidak bisa sepelekan. Kemudian kita mulai belajar sebagai siswa, ternyata ada amanah. Amanahnya bukan supaya lulus, amanahnya belajar. Kalau ternyata lulus tapi nyontek, akan diminta pertanggungjawaban. Ya Allah, saya ini sudah lulus dari kampus ini, dari sekolah ini. Masalahnya engkau lulus dengan cara belajar atau nyontek? Nyontek ya Allah, dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Karena amanah menjadi pelajar adalah belajar. Tapi banyak yang tidak amanah, maka menjadi pelajar pun dihisab. Lulus menjadi pelajar, kemudian bekerja jadi karyawan, ada amanah? Ada. Amanahnya apa? Jalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi ada yang kerja justru menyimpang, ada yang korupsi, ada yang mungkin menggelapkan uang, ada yang mungkin misalnya tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, orang lain yang mengerjakan, dia yang naik karirnya. Maka di akhirat akan ditanya, kamu melakukan ini atau tidak? Tidak. Kok bisa naik pangkat kamu padahal orang lain ngerjain? Amanah. Dan hari ini kita belajar yang lebih simpel lagi, karena materi kita materi tentang orang tua. Amanah ketika kita diberikan seorang anak lewat rahim seorang wanita, yaitu istri kita. Di mana amanah menjadi orang tua salah satunya adalah bagaimana menjaga fitrah yang telah Allah berikan kepada setiap bayi. Kenapa demikian? Karena setiap bayi yang lahir membawa amanah dari Allah, dan amanah itu adalah amanah kebaikan. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua, sebab tertuduh pertama anak yang menakal, anak yang melakukan yang namanya kemaksiatan, siapa yang dituduh? Sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu adalah orang tua. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah ini? Fitrah di sini salah satu maknanya adalah baik. Setiap bayi aslinya baik. Dan ini sering saya ingatkan berulang-ulang. Kenapa? Karena memang bayi itu aslinya baik. Tidak ada istilahnya nakal turunan. Ya, apalagi nakal tanjakan, enggak ada. Setiap bayi aslinya baik. Jadi enggak ada bayi yang baru lahir langsung niat jadi bandar narkoba. Enggak ada bayi yang lahir langsung main TikTok, tuh enggak ada. Enggak ada bayi yang lahir langsung jadi cabe-cabean. Enggak ada bayi yang baru lahir langsung niat pengen ngelihat gambar cabul, gambar porno, enggak ada. Kenapa bayi itu tiba-tiba senang TikTok? Kenapa bayi itu senang misalnya cabe-cabean? Kenapa bayi itu menyimpang? Fa abawahu yuhawidanihi aw nasironihi aw yumajisanihi. Orang tua, bapak dan ibu, di mana pimpinannya adalah abun, bapaknya sebagai kepala keluarga, dialah yang menyimpangkan anak-anak tersebut yang fitrahnya baik, seorang muslim yang taat, tiba-tiba berkarakter Yahudi, yuhawidanihi aw nasiro, berkarakter Nasrani. Yang ketiga, berkarakter majusi. Jadi makna yuhawidanihi aw nasironi aw majisanihi disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi,
bukan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi dalam pengertian berpindah agama menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa pengertiannya itu bukan menjadi Yahudi, artinya menjadi beragama Yahudi? Karena kalau konteksnya zaman sekarang, anak dipahami bahwa anak-anak kita yang Muslim berpindah menjadi Yahudi tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Yahudi tidak buka pendaftaran. Yahudi itu agama keturunan. Sehingga kalau ibunya Jawa, ibunya Sunda, ibunya Minang, ya pengen jadi Yahudi ditolak mentah-mentah. Kenapa? Situ dicek ibunya Yahudi bukan? Bukan ya, nggak bisa jadi Yahudi. Tuh saya pengen beragama Yahudi, ya sudah jadi pengikut kami aja. Silakan Muslim tapi berotak Yahudi, berpikiran Yahudi, berkarakter Yahudi. Makanya para ulama menyebutkan makna dari Yuhawidanih ini, jangan kita langsung bangga. Insya Allah Ustaz, anak saya mah Muslim, nggak bakal jadi Yahudi. Iya, tapi dia berkarakter Yahudi. Nah, kembali bahwa menjadi orang tua adalah bagaimana menjaga fitrah tersebut. Fitrah yang sejatinya diberikan kepada setiap anak. Bahwa setiap anak adalah memiliki kebaikan, dan pandangan kita, pandangan umat Islam khususnya tentang bayi berbeda dengan pandangan barat. Bedanya di mana? Kalau barat itu meyakini bayi itu seperti kertas kosong di mana tergantung orang tua yang menggambarnya. Sepakat enggak? Sebagian kita bilang sepakat, padahal kalau kembali kepada dalil kita tidak sepakat. Kenapa? Bayi tidak seperti kertas kosong. Bayi itu punya pola, sudah punya software. Dalilnya tadi, softwarenya nam fitrah. Sudah ada software dalam diri seorang bayi, dia adalah software kebaikan. Di mana software ini adalah bagaimana nanti tugas kita mengaktifkannya dengan mencocokkannya dengan hardware. Orang tua kadang lupa softwarenya sudah ada, tapi diberikan program lain yang jadi virus, softwarenya malah rusak. Programnya nggak cocok dengan softwarenya, makanya jadi rusak. Softwarenya sudah ada, berarti tugas kita cuma mengaktifkannya saja. Tugas kita adalah membuat supaya aplikasi dalam diri setiap bayi itu berjalan. Makanya anak-anak kita bukan ditanamkan tauhid. Loh kok gitu Ustaz? Iya, yang benar ditumbuhkan tauhid. Karena tauhid itu nggak usah ditanam, udah ada. Anak-anak itu gak usah ditanamkan, tau, ditumbuhkan. Karena setiap anak waktu dia di alam arwah, termasuk kita, dulu sudah mengenal Allah, sudah kenal Allah. Ya, Allah katakan dalam surah Al-A'raf 172, dikenalkan, dikumpulkan, bahkan masing-masing ditanya setiap manusia zaman dahulu, dari Adam sampai manusia akhir zaman, termasuk di situ apa Ronaldo masuk di situ. Ya, Pepe, ya apalagi ya Messi yang sudah pulang kampung, ya mereka nggak ikut Piala Dunia. Kenapa? Karena mereka yakin dunia itu sementara, akhirat selamanya, kan gitu ya. Jadi buat apa berlomba di Piala Dunia? Inilah alasan kenapa Indonesia nggak pernah ikut Piala Dunia, karena kita bangsa religius, karena kita yakin dunia itu sementara. Kembali, kenapa setiap manusia dikumpulkan di alam arwah. Ketika dikumpulkan di alam arwah, masing-masing ditanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan? Dan kita semua tak satu pun yang ragu menjawab, bala syahidna. Ya, itulah kenapa sering saya ingatkan, tauhid itu sudah ada dalam diri kita. Makanya tugas kita bukan menanam tauhid, tapi menumbuhkan. Sebab tauhidnya sudah ada, tapi diguyur air panas, mati tumbuhannya itu. Tanamannya mati. Berarti apa? Tugas kita adalah bagaimana menjaga itu. Menjaga supaya nilai-nilai yang ada, kebaikan dalam diri anak, itu gak usah dibikin baru. Karena aslinya setiap anak baik. Makanya kalau ditanya, khususnya yang sudah punya anak, lebih mudah mendidik anak jadi baik atau mendidik anak jadi buruk? Hah? Lebih mudah mana? Membuat anak jadi baik atau buruk?
yang benar mendidik anak jadi baik lebih mudah. Kok gitu setia, orang softwarenya ada. Berarti kenapa anak kita buruk? Karena kita melakukan kesalahan dalam mengasuh, karena enggak amanah. Kenapa kita salah dalam mengasuh? Pertama, kenapa orang enggak amanah? Tahu kenapa orang enggak amanah? Orang pertama disebut tidak amanah karena tidak punya ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah." Jika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tidak paham ilmunya, maka tunggu datang masa hancurnya. Ini kan hadis secara umum memberitahu, engkau tak punya ilmu, engkau tunggu saja masa hancurmu. Ada orang coba-coba jadi dokter, enggak pernah belajar, dia cuma ngelihat, ih, dokter tinggal main ambil suntik, tusuk, selesai, sembuh. Gampang. Kalau dia ambil suntikan, ada orang sakit, main suntik, mati. Ketika dikomplain, kok mati? Situ belajar enggak sih? Saya ngelihat ada orang kemarin sakit, datang ke dokter, disuntik, sehat, ini enggak tahu kenapa mati. Ya dianya aja, udah ajal, kan gitu. Dia enggak punya ilmu, mati. Ada orang ya dengan PD-nya karena pernah berpalangan bawa tronton, ya dia iseng bawa pesawat, ya dia pernah bis antar kota jurusan Jakarta Padang misalnya, dia naik pesawat sama kayak berprofesi kayak bis, penumpang diturunin tengah jalan, muter lay mau cari aflusan. Apa yang terjadi? Gak pernah belajar, gak pernah mengetahui ilmunya. Kemudian pesawat dibawa tanpa ilmu oleh pilot yang enggak pernah belajar, ujung-ujungnya menyebabkan kematian. Pilot, dokter dan segala profesi butuh ilmu. Kalau enggak malpraktek atau tidak amanah. Begitu juga menjadi orang tua. Makanya Allah sebutkan salah satu yang pertama harus dimiliki oleh seorang muslim kalau ingin menjaga fitrah kebaikan yang ada dalam diri anak, dia harus tahu bahwa anak ini produknya Allah. Anak ini produk Allah yang ciptakan. Sebagaimana Samsung menciptakan handphone, maka diciptakan buku panduan. Buku panduan untuk memberitahu kalau ada kerusakan ini A, B, C, D, E, sampai Z. Jika ada ini, ada operasinya, ada di buku panduan. Apa yang terjadi kalau kita handphone Samsung, kita baca buku panduan pakai Xiaomi. Ya, kemungkinannya bisa benar, kemungkinan bisa konslet karena salah buku panduan. Maka Allah ingatkan dalam surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus, ya, kepada agama Allah yang lurus. Fitratul lati fatarannasa 'alaiha. Tetaplah berada dalam fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. La tabdila lil khalqillah, tidak berubah fitrah manusia itu. Makanya kalau manusia ingin terus berada dalam kebaikan, seorang anak terus berdalam kebaikan, cara pertama untuk menjaga amanah Allah itu adalah kembalikan itu kepada buku panduan ketika manusia itu siapa yang menciptakan. Manusia ini produknya siapa? Produknya Samsung? Bukan. Produknya ini? Bukan. Dia produk Allah yang ciptakan. Maka Allah lah yang mengetahui bagaimana cara membesarkan anak kita, cara mendidik anak kita, cara menjaga fitrah tersebut. Maka kalau yang pertama, kenapa seseorang itu dia tidak yang namanya tidak amanah menjadi orang tua? Pertama, karena ketiadaan ilmu. Berarti apa? Sering-sering kita memperbanyak ilmu. Ya, enggak usah jauh-jauh, antum sebagai pegawai pajak sendiri, pastinya kalau enggak ingin melakukan kesalahan prosedur dalam tugas-tugas kantor, harus belajar, ada training, ada diklat. Makanya belajar dengan benar. Dengan belajar,
sejatinya kita ingin menjadi pribadi yang amanah. Ingin menjadi pribadi yang amanah. Sehingga kalau kembalikan kepada materi kita menjaga amanah Allah, maka yang pertama kita lakukan menjaga amanah bagaimana? Belajar. Menjadi orang tua, belajar. Kajian-kajian tentang orang tua jangan disepelekan. Saya jangankan punya anak, Ustaz, istri aja kagak punya. Itu deritanya jomblo. Ya, udah 3 kali lebaran, tetap pertanyaannya masih kapan nikah enggak bisa dijawab. Ini pertanyaan yang sulit dijawab oleh mereka. Ya, belum bisa menjawab. Selalu kena saya mah enggak bisa, Ustaz. Materi Ustaz tuh keberatan. Tentang anak lah, ini bini aja enggak punya. Kita lupa, kita ini belajar untuk menjadi pilot justru sebelum jadi pilot. Sama ke kita, belajar tentang kematian sebelum mati. Emang mati dulu baru belajar? Kan enggak. Berarti apa? Sebelum kita jadi orang tua yang bermakanya nih, bapak-bapak di sini banyak yang nyesel. Maka setiap kajian saya kan beda. Yang udah punya anak biasanya nunduk sambil meringis, ya Allah, gue salah. Tuh yang jomblo kan mukanya beda, sumringah semua, penuh dengan harapan. Kalau bapak-bapak ngeliat, ya Allah, emang nih gue salah, mau praktek. Kan gitu semua, mukanya semua. Dulu gak belajar soalnya. Gitu, kelihatan muka-mukanya, bisa dibedain. Ya, yang udah anak udah gede pun sama yang masih bayi udah kelihatan. Bayi masih bilang, ah, berarti masih. Begitu. Nah, yang belum jadi orang tua, yang belum pun jadi ayah, justru ini momen. Supaya, semakin kita punya ilmunya, semakin kita bisa bertanggung jawab dan semakin amanah. Ini poin yang harus dimiliki khususnya. Maka menjaga amanah itu harus dipahami, yaitu dengan ilmu. Yang kedua, kenapa tidak amanah? Saya belajar, Ustaz. Ilmunya salah. Salah mengambil ilmu, salah mencari buku panduan. Mendidik anak sumbernya harusnya dari yang menciptakan anak, yaitu Allah. Allah kirimkan Quran, tapi kita menyepelekan Quran. Quran kita baca khususnya cuman pas bukan lagi hidup, pas orang udah mati. Kapan dibaca? Pas orang meninggal, yaitu baca yasinan. Kita baru baca Quran justru ketika orang sudah meninggal. Padahal Quran ini dipakai untuk hidup, the way of life. Berarti Allah pun sudah buat panduannya. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang misalnya ternyata dia dididik dengan cara selain cara Islam. Dididik dengan cara selain cara Islam. Jangan sampai kita merasa, hebat ya. Bangsa Jepang hebat banget, Ustaz. Peradabannya, teknologinya. Saya kemarin ke Jepang diskusi sama orang Jepang. Orang Jepang banyak yang stres. Mau. Kita kan cuma ngeliat di permukaan. Luar biasa. Jepang tertib, disiplin, bersih. Luar biasa. Mereka tuh tanggung jawab. Banyak kita gak tahu angka kasus bunuh diri di Jepang tuh tinggi. Hanya masalah ketika temennya naik promosi, dia gagal padahal dulu kuliahnya bareng, dia naik, bunuh diri. Hanya karena misalnya yang lain udah nikah, saya belum, dia cintanya ditolak, bunuh diri. Kita kan gak pengen punya anak yang kayak gitu. Masalah sedikit, bunuh diri. Tupperware-nya hilang, bunuh diri. Kan gak enak. Abis ini punyanya mama, entah diomelin, bunuh diri. Apa semudah itu yang kita harapkan? Ini baru tupperware, belum yang lain. Makanya bukan, jangan bangga dengan peradaban barat yang didik dengan barat, peradaban Jepang dengan dididik dari kitab-kitab mereka. Kita punya sumber referensi ilmu menjadikan manusia seutuhnya. Anak kita kalau kita ingin didik menjadi manusia seutuhnya, maka kita harus pahami bahwa sumbernya ada dalam Islam. Makanya bedakan Islamic parenting dan Western parenting. Islamic parenting bersumber dari Quran, di mana poin yang membedakan adalah apa? Kita punya unsur ruh. Manusia itu tidak hanya dilihat akalnya, tidak hanya dilihat unsur
jasad, tetapi ada ruhnya. Maka materi tentang rohani itu penting. Pendidikan rohani itu penting. Ayah tidak hanya cuma mikirin gimana anak saya cuma bisa makan, gimana anak saya supaya badannya gede, yang sampai anak kita badannya besar, jiwanya kerdil, tampang TNI, hati Hello Kitty. Bagaimana bisa? Kenapa? Karena kita gak siapkan ruhnya. Kita tidak berikan porsinya. Maka ikhwata liman azakumullah, disinilah faktor kedua yang harus kita sikapi. Kembalikan tanggung jawab kita, amanah yang telah diberikan itu, dengan cara apa? Dengan cara mendidiklah sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sebagian ada yang komplain, Ustaz, tuh Nabi Nuh mendidik anaknya sesuai Quran, sesuai panduan Allah, anaknya kafir. Tapi Allah tetap memuliakan Nuh. Kenapa? Inilah bedanya Islam dengan non-Islam. Allah menghisap proses, bukan hasil. Prosesnya yang Allah hitung. Wa kuli malu fasirallah malakum rasuluh wal mu'minun. Saya sudah didik anak saya, Ustaz, sesuai dengan panduan Quran, Sunnah, sesuai dengan pendapat para ulama. Saya ambil rujukan dari kitab-kitab ulama dan orang-orang soleh. Tapi anak saya tetap aja, Ustaz, dalam keadaan buruk, pengedar narkoba, pezina, bahkan dia bisa jadi salah satu penjahat. Ini bagaimana hadapan Allah? Allah Maha tahu. Maka saat akhirat Allah akan bertanya, wahai fulan, engkau anakmu begini-begini, apa yang kau lakukan? Kita bisa menjawab, Allah, aku telah melakukan ini, dan ini. Allah Maha tahu. Maka Allah tetap menganggap kita sebagai orang tersukses, sebagaimana Nabi Nuh Allah puji dalam surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Dipilihnya Nuh di antara beberapa orang tokoh, salah satunya karena Nuh tak pernah putus asa dalam mendakwahi anak, istri dan seluruh karib kerabatnya. Dia berusaha sungguh-sungguh sesuai panduan Allah. Tapi hidayah tak juga masuk ke dalam hati anaknya. Itulah yang harus kita pahami, hidayah itu milik Allah. Makanya sering saya ingatkan, jangan GR kalau anak kita soleh tapi cara didik kita salah. Yang dihisap cara didik. Misalnya, alhamdulillah anak kita yang hafal Quran. Kemudian ditanya, bagaimana Pak cara Bapak membuat anak bisa hafal Quran? Setiap pagi bangun tidur saya jedotin kepala ke tembok. Kalau nggak hafal, benjol, yarin. Ya, nggak sholat, cambuk. Ya, bodoh amat, yang penting dia mau sholat. Maka anak sholat itu bisa jadi pahala buat bapak, tapi gamparnya jedotin ke temboknya tetap akan dihisap. Berarti tugas kita adalah memaksimalkan panduan. Berjalanlah sesuai dengan panduan Allah. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Jika memang sesuai, insya Allah sunnahnya, kalau benar prosedurnya, insya Allah benar hasilnya. Tapi ada kalanya udah benar prosedurnya, hasilnya kok gak sesuai. Maka tetaplah menjadi pribadi yang amanah. Sebab amanah itu adalah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ilmu. Kalau hasilnya tidak sesuai, itu sudah masuk kategori takdir. Sudah masuk kategori takdir. Maka kita akan bahas kedepannya bagaimana jadi orang tua amanah. Berarti menjaga fitrah yang Allah berikan kepada setiap anak. Sebab kalau kita tidak pahami fitrahnya setiap anak, kemungkinannya kita melakukan pelanggaran banyak, kemungkinannya kita melakukan penyimpangan banyak. Fitrah anak apa saja? Ada 5, dan ini akan kita bahas berturut-turut 5 bulan ke depan. Pertama, fitrah tauhid. Jadi sudah saya sampaikan, kok ada anak yang Kristen? Kok ada anak kita yang justru ya bikin agama bowo kan gitu ya? Kan ada tuh agama baru, agama bowo. Ya. Tuhannya bowo, nabinya itu si kutu kupret kan gitu ya. Tuh. Terus fitrah anak kedua adalah fitrah taat. Fitrahnya adalah pengabdi. Kalau ada yang ngeyel berarti ada yang masalah. Yang ketiga, fitrah anak itu leader, pemimpin. Kalau ada yang alay, follower, itu berarti kesalahan dalam pengasuhan. Yang keempat, fitrah anak itu cerdas.
Fitrah anak itu potensial, otaknya itu berkembang. Kalau ternyata ada yang ternyata gak bisa mikir, ternyata mungkin maaf, bodoh, itu biasanya karena kesalahan prosedur. Yang kelima, fitrah seksual. Anak laki, anak perempuan, gak ada jenis ketiga bencong. Kalau ada yang bencong, biasanya salah asuh. Ada yang gay, salah asuh. Ada yang lesbi, salah asuh. Nah ini, ya jadi fitrahnya ada. Tinggal kita memahami fitrah-fitrah tersebut. Tinggal kita menjaga fitrah tersebut. Intinya adalah, kalau kita tak melakukan kesalahan, insya Allah anak tumbuh fitrahnya, sebab fitrah itu akan tumbuh seiring dengan ortu yang tak melakukan kesalahan dalam pengasuhan. Kita akan bahas setiap bulannya materi tentang menjadi orang tua amanah ini dengan lima fitrah tadi. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk hadir rutin setiap Senin pekan pertama. Dan insya Allah saya pun mudah-mudahan juga bisa komitmen rutin juga setiap pekan ya pertama di setiap bulannya. Waktu yang membatas kita sudah 12.55, lain waktu kita lanjutkan lagi. Yang jadi orang tua dari sekarang terus belajar. Jadi orang tua yang amanah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza fastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.